Amos sekali lagi memberi amaran kepada pejabat KSB, tak payah sibuklah nak tutup ruangan komen di Facebook. Basuh gila, basuh bengong, basuh tak ti basuh. Masalahnya lah ni, air ni sepatutnya ngalir dalam rumah. Mu tengok ni air ni. Air bocor 3-4 bulan. 3-4 bulan dah aku duk repot. Tak ada mari beki. Mu tahu dah mana punoh ni. Ni bukan punoh di jeli, di lebih tu. Mu tengok tu. Mu tengok. Heh, mu tengok tu. Kawasan menata apa ni? Ni kawasan gila, kawasan perumahan, kawasan orang kerja, kawasan anak sekolah. Mu tak reti kau eh. Nak mari beki berapa juta? Ribu ratus ribu dah. Piti kaji rugi kerana kau patut beki berapa ratus jabi. Tapi mu tak beki dah. Aku nak mandi payo. Eh, anak aku sekolah pagi-pagi payo. Aku nak kerja payo. Gorek ke? Balah macam eh, jadi kau, jadi kau tak sedih. Buat goni supaya patut taro. Aku bubuh goni ni supaya mu mari beki. Jadi tengok habis penuh air. Air ke pun? Air kata. Eh, aku nak pesan kau AKSB tu. Buat mu nak kalau tutup komen di Facebook. Patutnya buat mu tutup ni. Pahit air bocor. Bukan mu tutup komen di Facebook. Ceng 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 Inilah air untuk umat Islam. Di mana saja kita boleh sembahyang, di mana saja kita boleh mengambil wuduk. Anakku, walau di mana pun di Kelantan patnya bocor, jangan merungut, jangan mengeluh. Inilah ketentuan, inilah rahmat supaya umat Islam di Kelantan boleh solat di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk makluman, ini tanda pipe air bocor. Telah pun bocor lebih 3 bulan dan telah banyak kali rakyat pengguna membuat aduan di pejabat AKSB. Amos sekali lagi memberi amaran kepada pejabat AKSB, tak payah sibuklah nak tutup ruangan komen di Facebook. Sepatutnya kamu tutup lubang-lubang pipe yang bocor. Dan sepatutnya AKSB bersyukur dan mengalu-alukan rakyat membuat aduan tentang pipe bocor atau apa-apa permasalahan berkenaan air Kelantan. Sekali lagi, aku merayu kepada pihak AKSB supaya dapatlah melaksanakan tugas dengan baik. Masalah ini bukan sekadar masalah air bocor dan berlaku pembadiran, tetapi rakyat tertekan, rakyat terkesan apabila pipe ini bocor menyebabkan kilang kawasan perumahan air menjadi perlahan. AKSB, tunaikan tanggungjawab anda.